Hai guys. So sekarang saya berada di sini di Aeroport. Kamu tahu kemana Aeroport? Aeroport nih di jalan mau pergi airport. Kira mau pergi cari lunch deh nih. Oke, sampai sudah saya di sini kedai makan baru di Aeroport. Nah, beginilah remeh suasana di dalam. So kami ada 3 menu. Salah satu dia ini the authentic native set yang ada Inaba, ada bambangan, ayam masak bambangan, dia mix sama salted egg dan macam acar-acar lah, and then basong, losun, pucuk ubi, sama ada kapayas punya pucuk. Lepas tu sini ada Hinopot Korean Chicken. Ini Hinopot set lah, dia ada 2 basong, ada bambangan dan Hinopot, dan ada sambal lah. Saya test dulu sup ya. Okay. Jadi beginilah. Kasih rendam-rendam lah di sini nih. Oke. Okay. Dia punya kuah pinasakan tuh ah. Betul-betul cukup asam, cukup kau, ngambil putar. Kita ada mea Navarro. Memang saya suka Inaba yang pakai tenggiri. Nyaman. Ayam masak campur bambangan sama telur masin. Biarpun dia sudah campur sama telur masin kan, kok masih rasa dia punya wangi-wangi itu bambangan pak. Sedap. Langsung campur bilis. Ini dia punya amboyak seta. Dia boleh makan dalam 3 orang hingga 4 orang. Tapi kalau badan macam saya, 2 orang. Ini Hinopot Korean Chicken. Kita try dia punya ayam dulu. Pedas juga. Tidak salah bahkan kalau makanan yang ada bunyi-bunyi Korea tapi tidak pedas. Menarik dia nih. Tetap lah sama nasi. Ini rebrongnya Hinopot set. Ini ada sayur-sayur, ada bambangan, Inaba, tohau, telur masin, ada sambal. Ada sambalnya. Oke, tidak berapa pedas. Sayur-sayurnya menarik. Ini dia dibungkus dengan daun. Dia punya Hinopot set. Sedap dong sayur ini. Nyaman bosku. Dia punya Inaba, dia punya ambuyat, penyesakan Korean. Semua boleh dikatakan nyaman. Selain daripada ini, ada banyak menu doang di sini. Doang ada rendang Hinopot set, doang ada buttermilk chicken Hinopot set. Banyak lagi lah. Jadi, jangan tunggu lama-lama. Datang dong ke kedai Bio Native yang terletak di Aeroport, jalan on the way pergi airport lah. Kalau kamu tidak tahu di mana, kamu beli Waze,
ataupun check dongnya Facebook page Beyond Native, dan di sana dong ada kasih tahu apa menu dong, ada mungkin promotion or anything kan. So semua ada akan info akan ada di Facebook page dong. So jangan tunggu lama-lama, datang sini, try dong punya makanan, siap dong punya makanan sedap. So apa-apa pun, apa mau makan.